Waalaikumsalam. My name is Dea Anggita Devi. Today, I want to presentation about my research paper. The title is Improving Student Speaking Ability in Oral Text Procedure Using Instagram Live and Reels, a class action research in the 12th grade of SMA Negeri 4 Singkawang. Thank you, sir. What is the research about? I mean, a method. Can you explain a little bit about how you are going to do the research? Because you just post your, I don't have time to watch your videos, you know. So can you explain? Yeah. Okay. A class. Okay, my research proposal is about improving student speaking ability in oral text procedure. And in my research, I'm using Instagram Live and Reels to using improving the student. Research questionnya juga di jelaskan juga, sir. Okay. And for my research question, first is how are the student speaking skill before and after using Instagram? And the second one is Instagram able to improve student speaking skill? My research purpose is to know the student speaking skill at SMA Negeri 4 Singkawang. And second one is to find out the Instagram is able to improve student speaking skill. For my significant of research, for to my student, researchers hope this study will give this student the new atmosphere to practice speaking comfortably, fun and confident, not only focus on the fun of social media that it that is only inform their activities to photos and video. For teacher, hopefully we'll have another perspective about student only play Instagram to share their activities or moment through Instagram. But also Instagram can be new learning platform in the world of education. The researchers hopes that this research can help the other researchers to find reference. I think that's cukuplah. Coba sebenarnya saya ingin bertanya tentang how are you going to do this research, but I'm going to ask that question, but I start from the title now. So you said here, improving student speaking ability in oral procedure, speaking ability in oral procedure using Instagram Live and Reels. Are you going to use Instagram Live and Reel to teach speaking? Is that what you mean? Yeah. So, what's oral procedure? You mean you are going to teach procedure texts, but in speaking material? Is that what you mean? Mana orang ini? Ada ya? Procedure spoken, procedure text. I mean, what's that? Speaking oral procedure. What do you mean by oral procedure?
bagaimana how to make something, sir. Practice in how to make something pada teks prosedur. Jadi prakteknya. So what do you mean by, so what is the connection between Instagram live and reels and oral procedure text? Sebagai medianya, sir. So you are going to teach oral procedure text in speaking activities using Instagram live and reels. Is that? And reels, yeah. So what do you mean by Instagram live and reels? Instagram live itu praktisnya, sir. Present. Yeah, what do you mean by, I mean, are you going to ask the student to watch Instagram live and reels? They practice with using Instagram live and make a video how to make some. So you mean that you are asking the student to record their performance? Yes, in reels. And then publish their video through Instagram? Yes. And then what happened after they publish? After they publish, they can improve their speaking, sir. Can you guarantee? Can you guarantee that after publishing, they already improved their speaking? Tidak, tapi patut dicoba, sir. Okay, now Instagram Live is only as the media for publication or the media for activities? For publications. So meaning that there is no instruction using Instagram Live and Reels unless the instruction for publication. Tetap bisa, sir, berkomunikasi. Sorry? Tetap bisa berinteraksi, sir. I'm not asking about interaksi, instruction. This kind of teaching activities. Begini ya, sebenarnya yang mau saya tanya itu sebenarnya kamu mengajarnya gimana? Karena ini adalah experimental study, berarti kamu itu mengajar speaking. Nah, apakah proses teachingnya itu terjadi di Instagram Live atau sebenarnya ya di masing-masing gitu ya, merekam masing-masing, habis itu dipublish di Instagram? Is that, which one is yours? Jadi ada dua, sir. Jadi pertama mereka merekam menggunakan Reels. Setelah itu mereka melakukan live, jadi secara live gitu, itu dipilih secara acak gitu untuk mereka itu perform langsung. Secara acak tersebut. Maksudnya gimana? Dipilih pakai spin, jadi mereka tuh tidak ada yang kayak nggak siap. Jadi kan kalau pakai spin kan namanya random, jadi mereka harus siap gitu pas namanya keluar. Suruh mereka perform how to make something itu tadi how, di live. How can you guarantee that everyone have their turn? Are you going to ask every single students will have turn or just randomly decided? The order is by random, but everyone has turn, for example, like that. Yeah. Diinstruksikan, sir.
yang perform dan diberikan waktu. Okay. Now, where is in your proposal that you explain the way you teach? Using Instagram Live. Di mana? Di proposal bagian mana yang teknik of data collection, sir. Saya masukkan. Ini pun tidak ada halamannya. Di mana data collection? Ya, technique of data collection. Ya. Treatment? Pretest? Iya, yang ada meeting satu. Meeting satu. Mana? Technique of data collection, satu, pretest, use the first meeting to measure suitability. Kemudian dua, treatment, use to make student understand, blah, blah, blah. Tiga, all student must use reel to make video. B, after making the reel, student will get ready to go live. And be randomly assigned using spin. For reals, all right then. kita mulai dari atas ya. Sebenarnya judulnya masih meragukan ya, karena Instagram Live and Reel itu kamu gunakan hanya untuk merekam dan publikasi. Sedangkan kalau yang namanya ini kamu bilang action research, tetapi dalam metodologi itu pre-eksperimental. Jadi antara judul dengan bagian metodologi itu tak nyambung. Kalau memang ini bagian dari, coba saya confirm dulu deh. Kamu action research kah pre-eksperimental? Atau nggak tahu? Mana hilang lagi ke dia? Dia, cepat sedikit nih, saya ada meeting nih. Action, sir. Sorry? Action research. Kalau action research berarti tidak ada pretest and posttest. Jadi memang tidak ada pakai pretest posttest ya. Yes, oh, berarti banyak sekali nanti perubahannya tuh ya. Wait a minute. Says. Jadi
sebenarnya itu tadi ya masalahnya. Oke deh. Sekarang kamu minta action research. Kalau action research itu jelas nanti apa backgroundnya harus disesuaikan, yaitu kamu harus menyebut apa masalah yang dihadapi di sekolah itu apa, kemudian harus nyambung antar masalah dengan solusi. Solusinya adalah penggunaan Instagram Live dan Reels, ya. Nah, gitu. Kemudian kita kembali ke judul tadi, Instagram Live. Kalaulah ini action research ataupun bahkan juga experimental research, sebenarnya itu harus dijelaskan tentang proses pembelajaran dengan menggunakan Instagram Live and Reel. Kalaulah seandainya ini menjadi full, jadi kan ini apakah kejadiannya itu full online? Yes, sir. Full online. Full online. Gimana cara melakukannya? Oh, untuk materinya seperti biasa dilakukan menjelaskannya tuh pakai Google Meet, sir. Untuk bahan-bahan sekaligus example-nya juga. Mungkin saya juga bisa akan buat kayak tutorial bagaimana cara menggunakan Reels gitu, terus di-share ke anak-anak. Jadi mereka lihat contohnya juga seperti apa gitu. Jadi sebenarnya kamu ini apa ya? Penelitiannya itu adalah penelitian apa? Meminta siswa, proses maksudnya proses pembelajarannya adalah meminta siswa membuat video gitu ya? Iya, sir. Nah, itu yang gimana ya? Sebenarnya ini adalah project base ya, karena kan itu pasti project. Oke, kita lihat langsung ya. How are the students speaking skill before and after? The check question-nya jelas salah ya kalau kamu mau mengambil apa classroom action research ya. Classroom action research pertanyaannya adalah how does the use of Instagram Live and Reels improve student speaking? Nah, gitu. Itu aja satu pun sudah cukup ya. Signifikan. Research scope and limitation. Okay. Terminology, speaking, Instagram, text, procedure. Nah, speaking maksudnya ada speaking skill gitu ya. Kalau speaking skill saya sudah berkali-kali ya mengatakan terminologi itu jangan pakai teori. Speaking definisi itu harus definisi yang sederhana. Ya. Speaking skill adalah apa gitu kan? Kemampuan siswa untuk bicara, misalkan with apa student ability to speak in perhaps apa simple speaking material, misalkan seperti itu atau apalah seperti yang tujuan nanti pembelajaran di penelitian kamu. Misalkan dalam penelitian kamu itu kamu hanya minta siswa untuk bisa menjelaskan tentang membuat kopi misalnya itu. Speaking skill is the student ability to explain the procedure of making coffee misalnya seperti itu. That's it ya. Yeah. Instagram kamu kan penelitian kamu tuh bukan Instagram gitu aja kan, ada Instagram Live dan Instagram Reels-nya, di Reels-nya. Apakah itu atau apakah Instagram secara umum ya? Namanya juga terminologi, terminologi harus very specific. Text procedure is not your apa itu? Kalau mau dijelaskan tuh speaking procedure, oral procedure itu yang kamu mau jelaskan harusnya kan berbeda text procedure dengan oral speaking procedural text.
because this is very specific terminology, so you have to only include the specific definition. Theoretical framework, masa cuma speaking. Saya sudah berkali-kali ya, seharusnya tuh yang dapat giliran paling akhir tuh yang lebih sempurna karena sudah sering diberikan penjelasan. Kalau kamu itu adalah action research, ya harusnya yang pertama kali dibahas itu adalah teaching speaking ya in ESL context, EFL context ya, atau TEFL secara umum ya, because we are explaining about English speaking. Kalau speaking itu aja kan sangat very broad definition. Speaking can be anything, ya. So kemudian itu nomor satu ya. Paling tidak kamu itu membahas dua bagian. Yang pertama adalah teaching speaking in EFL context. Yang kedua Instagram. Instagram dengan secara keseluruhannya, tetapi bukan masalah teori, apa maksud saya Instagramnya itu sendiri ya, ya lebih kepada penggunaan Instagram kalau teorinya itu. Kalau kamu mau menjelaskannya ya, yang bagian teknisnya itu adalah real sama Instagram Live itu yang harus dijelaskan. Tetapi sebelumnya harus you have to talks about Instagram for language learning, because your topic is is the use of Instagram for teaching, bahkan ya teaching and speaking. Jadi teorinya ke arah sana. Di sini how to create reels. Ya. Tapi kamu tidak bicara masalah Instagram Live sama sekali di sini. Kan harusnya itu, karena itu yang muncul di dalam riset kamu ya, dalam title harus dijelaskan satu-satu. Kalau dia sama ya dibilang situ sama, tetapi tetap muncul istilah ya speaking sama Instagram Live dan reels. Kalau di sini cuma reels doang ya, only reels. So there is you have to really redo it ya. Harus mengerjakannya ulang ini, kalau bagian ini ya. Sekali lagi saya katakan bahwa di bagian literature review you have to talk about at least two big topics ya. The first one is teaching speaking in EFL context. The second one is the use of Instagram for a language teaching ya, atau langsung aja the use of Instagram for teaching English, teaching speaking English, misalkan seperti itu. Kemudian bagian sedikit kecil ya itu baru menjelaskan how to create a reel atau how to create video, how to publish for example video in Instagram Live and Reels. Kemudian riset metodologi, riset desainnya jelas salah karena di sini adalah eksperimental ya, tapi kamu bilang tadi di sana di atas itu classroom action research. Jadi kamu harus ulangi yang ini ya. Nothing I can explain. You can watch other video. They're talking about classroom action research. Nah, ini kalau bagian metodologi kayaknya semuanya juga yang harus kamu, kecuali yang bagian subjek. Nah, tapi itu pun istilah-istilahnya tetap salah, bukan population and sample. Di sini bicara tentang population. Kalau yang namanya action research itu adalah partisipan. You should not use the term population. Just participant, for example. Pretest technique of data collection. Ya, technique of data collection itu kamu harus menjelaskan tentang tekniknya, bukan prosedur melakukan penelitian. Kalau prosedur melakukan penelitian harusnya di bagian research design menjelaskannya. Ya. Kalau teknik data collection yaitu bagaimana cara mengambil data,
caranya pakai apa? Kalau yang namanya action research itu ada dua. Yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah measurement. Tekniknya ada dua kalau di dalam action research yang paling biasa. You can have more, tapi that's the thing that I mentioned is the common one. Kemudian tekniknya, kemudian itu tekniknya tadi ya dua, yaitu sekali lagi saya ulangi, teknik of data collection itu adalah observasi dan measurement. Kamu jelaskan. Kemudian yang paling penting dalam teknik of data collection sebenarnya adalah tools of data collection. Jadi judulnya itu sebenarnya data collection. Satu, teknik of data collection. Dua, itu adalah tools of data collection atau research instrument. Jadi kamu menjelaskan tentang instrumen yang tadi observasi, instrumennya apa? Berarti instrumen checklist atau field note. Itu adalah alat yang digunakan untuk observasi. Kemudian yang kedua adalah measurement. Alat untuk measurement itu adalah test. Maka harusnya kau bicara masalah test. Nah, itu yang paling penting di sini. Bagaimana cara ngetes speaking? Harus dijelaskan. Test speaking itu seperti apa? Bagaimana cara melakukannya? Dan soalnya, kalau itu memang ada soalnya, soalnya itu apa? Kemudian data analisis, berarti kamu menggunakan data analisis itu adalah observation checklist-nya itu bagaimana cara menganalisisnya. Kemudian tes hasil tes speaking itu bagaimana cara menganalisisnya. Nah, itu data analisis ya. Ini tidak ada hubungannya dengan excellent, very good, good, fairly good dan sebagainya ini. Untuk apa ini kan? Jadi nggak usah dipakai. Kamu harus menjelaskan bagaimana cara mengukurnya. Nah, kemudian accuracy pronunciation good. Nah, mungkin ini bisa kamu pakai. Ya, skornya 6 itu excellent dan sebagainya. Seperti itu. Tapi ini harusnya sudah dijelaskan di literature review. Bahwa cara mengukur speaking itu seperti ini, gitu kan. Menggunakan skala ini, itu penjelasannya yang lebih luas itu di literature review. Kemudian kamu jelaskan lagi di bagian ini, tetapi hanya untuk menjelaskan bagaimana cara melakukannya. Misalkan tes akurasi, ya seperti apa melakukannya. Tes fluensi, seperti apa melakukannya. Kemudian ini kok scoring vocabulary. Are you going to score vocabulary mastery atau apa? Jadi bagian metodologi saya kira sangat perlu mungkin ditulis ulang ya berdasarkan feedback dari sekarang. Oke, kemudian antara apa tadi dengan appendix itu nggak nyambung. List question student response pretest kan, karena mungkin tadi pretest posttest kan, pretest posttestnya ataupun testnya lah, test speaking itu harusnya tidak ada pakai pertanyaan apa setuju tidak setuju, tahu tidak tahu ya. Kalau yang namanya test speaking ya dia di test speakingnya disuruh ngomong ya, makanya itu dijelaskan tadi test speakingnya seperti apa. How are you going to test their speaking performance? Nah, itu harus dijelaskan. Jadi appendix 1, 2, ya, itu tidak bisa dipakai karena memang sudah berubah penelitiannya. Jadi yes, yang lebih utama itu adalah kalau kamu ke, sebenarnya walaupun experimental research pun tetap itu nggak bisa dipakai. Ini apalagi kalau ini adalah action research. Jadi yang action research itu appendix-nya harusnya satu, itu lesson plan, itu wajib. Yang kedua, tadi test speaking, berarti test speaking seperti apa. Yang ketiga, itu adalah observation checklist. Kalau kamu mau menggunakan observation, itu ada tiga appendix ya. Sesuai dengan karakteristik dari proposal kamu, apa metodologi kamu.
Nah, itu udah keseluruhan yang bisa saya komentari terhadap penelitian kamu. Kami proposal maksud saya. Nah, do you have any question? Kalau saya pakai yang gimana? Ini hanya apa? Demo saja nanti. Kalau saya gunakan yang pre-experimental, sir, itu banyak tidak yang di ini yang diganti? Sama, atau sebenarnya semuanya salah. Metodologinya juga salah, Mas. Kalau dibanding-banding ya kurang lebih sama. Tinggal kamu mana yang lebih mengerti experimental research kah? Atau action research yang lebih dimengerti. Yang lama ini jangan sampai salah ini Bapak Ibu. Ini harus dimasukkan karena ini yang akan ditarik ke aplikasi remote. Jadi nanti otomatis buruknya itu dapat yang 60% tergantung dari kategori apa jurnalnya. Kemudian ini Pak Gali ini tidak akan mendapat remote karena ini dari Thailand, dari luar. Kemudian Bu Titin akan dapat 40%. Dan Bu Eko Sri Wayuni akan juga mendapatkan 40%. Nah, setelah itu jangan lupa ini disimpan. Gimana? Nah, saya akan close, jadi tidak akan saya simpan. Sir. Jadi kalau nanti masih ada pertanyaan? Tidak, sir. Oke. Okay. Nah, close dulu ya. Kalau memang tidak ada, berarti itu. Apa harus direvisi sesuai dengan feedback hari ini.